Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau kasih sedikit tutorial gimana caranya share memory atau membagi memory RAM system kita ambil terus untuk kerja onboard. Sekarang kita masuk ke bagian advance, terus masuk ke bagian AMD CBS kalau nggak salah ya. Ya, di sini ada 5 pilihan. Kita pilih NBIO Common Option. Di sini ada GFX Configuration. Enter. Di bagian ini ada IGC atau Integrated Graphic Controller. Wah, saya agak ribet ngomongin bahasa Inggris. Di sini pilih force alias dipaksa. Forces. Di bagian UMA kita pilih UMA Specific. Terus di bagian UMA Frame Buffer Size, ya ini kita pilih maksimalnya di sini ada 16 giga. Waduh, gila bener memang. Kalau kalian mau ngebagi memori, saran saya disesuaikan dengan RAM system. Kalau RAM kita yang kepasang 8 giga, bolehlah dikasih 1 giga. Jadi itu aja ya guys. Jangan lupa kalau sudah dipilih, kalian simpen F10. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih.